Apa-apa yang aku larang kamu jangan buat. Apa-apa yang aku suruh kamu lakukanlah setakat yang kamu mampu. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Hadis ni tuan-tuan, daripada awal-awal perkara dalam agama sampai hujung-hujung perkara dalam agama, dia satu hadis yang besar. Jika aku suruh buat sesuatu, buatlah setakat yang kamu mampu. Sebab itu hampir setiap bab dalam hak ewah ibadah dan juga muamalah sentiasa ada apa yang disebut sebagai ashabul azam, orang yang uzur. Dibincangkan, dibahaskan kerana nak mencapai maksud mampu itu. Dan tak dinafikan sebahagian besar daripada ibadah, mampu itu adalah syarat kepada semayang. Syarat kepada ibadah. Dalam semayang ada syarat mampu. Nampak? Sampai satu tahap bila kita tidak mampu, tidak wajib lagi semayang. Nampak? Hatta kalau kita mampu sendiri pun, masih ada lagi kontek-kontek kemampuan yang kita buat secara berbeza-beza. Orang tak mampu berdiri, dia boleh semayang sambil duduk. Dan kita tak perlu merumit-rumitkan isu semayang atas kursi ni. Sebenarnya sebab dia semayang orang yang uzur. As long as dia rokok, dia sujud, dia qiyam, hak mana dia mampu buat, dia buat macam biasa. Hak dia tak mampu, dia buat setakat dia mampu. Ada timbul tak boleh sujud atas kursi, ada sujud mesti dalam keadaan rokok, cuma tunduk sikit. Kalau sujud atas kursi tak sah. Setahu saya tidak ada nas walau sedikit pun. Semua dalam konteks ijtihad-ijtihad manusia. Dan ijtihad yang terkemudian, dan ulama tak pernah bahas semayang atas kursi dalam buku-buku fiqh silam ni. Pasal Nabi SAW pada sahabat tak pernah semayang atas kursi, walaupun kursi ada. Konteks pendapat manusia kan? Semua boleh diikuti selagi mana di atas dasar kita buat setakat yang kita mampu. Hak tak boleh, hak tak bolehnya, kalau kita mampu kita tak buat. Kita qiyam boleh, kita pergi duduk atas kursi itu tak boleh. Kan? Kita sujud boleh macam biasa, kita pergi sujud atas kursi itu tak boleh lah. Tapi bila kita tak mampu, kita boleh buat sekadar yang kita mampu. Habis. As simple as that. Sebab itu kita kena faham hukum akan Islam ni semuanya simplified. Allah Ta'ala dah simplified kepada kita, dah pemudah dah. Kan? Tapi tak dinafikan lah, sebahagian pendapat-pendapat ni bukan gazetted pun, bukan diwartakan pun. Hatta saya yang takhasus dalam bidang fiqah ni pun, saya pun pening. Tapi saya tak pening lah. Tapi saya kesian kepada orang-orang awam yang kadang-kadang disulitkan dalam urusan yang boleh dipermudahkan. Sebab itu dalam setengah-setengah keadaan, hukum penting. Tapi manhaj kepada hukum itu lebih penting. Kita kena tahu yang mana kita boleh berbeza, yang mana kita tak boleh berbeza, kan? Baru-baru ni mufti wilayah mari ceramah di tempat saya di kubur masjid kubur raja. Orang tanya dia pasal semayang atas kursi, dia kata very simple. Tapi saya tak nak jawab. Saya nak tuan-tuan beli buku saya yang saya jual di belakang di lobi masjid. Saya pun ambil lah buku tu, tapi saya tak beli. Nipis je bukunya. Saya ingat ada 40 muka surat. Sembahyang orang yang uzur. Saya baca satu persatu. Apa yang dia sebut dengan apa yang saya cakap, exactly the same. Sujud pun boleh sujud atas kursi. Tak ada masalah. Tak perlu sujud cara rokok. Kan? Ada setengah orang ni, dia rokok. Rokoklah. Kemudian, bila sujud, dia sujud sambil rokok. Cuma dia lebih tunduk sampai nak terjatuh. Tangan pun tak boleh pegang kat lutut. Kena luruskan macam tu. Lain macam pula lah nampak semayang lah. Kan? Lepas tu duduk antara dua sujud, baru dia duduk atas kursi. Nabi SAW, baginda bila semayang, duduk cara bersila, amat rekas sekali. Jadi tak perlu dirumit-rumit lah. Tapi ada juga yang saya tak setuju. Di mana orang yang boleh rokok sebagai benda yang biasa, dia suruh rokok dalam keadaan duduk. Itu tidak menepati sama sekali. Orang yang boleh qiyam, dia qiyamlah. Kalau dia boleh rokok macam biasa, dia wajib rokok macam biasa. Itu fatwa seluruh dunia Islam. Hatta dalam buku-buku fiqh, di atas dasar buat apa yang kita mampu. Tapi ada seorang hamba Allah ni, pendakwah ni, dia kata kalau kita tak boleh sujud macam biasa, kita sujud atas kursi, rokok pun mesti atas kursi. Itu saya agak keliru dan muskil. Dan setahu saya tidak sedemikian. Nampak?